Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Dan pemirsa, pernikahan lintas usia juga pernah terjadi di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, dan Wajo, Sulawesi Selatan. Pernikahan tersebut pun viral di media sosial dan mendapat beragam komentar. Cinta tak memandang jarak usia. Ungkapan ini sepertinya tepat untuk pasangan Gondo Jayadi alias Koh Aceng Ayong, 68 tahun dan istrinya gadis belia, Litika Algandis yang berusia 19 tahun. Usia yang terpaut jauh hingga 49 tahun tak menghalangi keduanya ke jenjang pernikahan. Yakin dengan maharnya uang Rp10.000 dan cincin emas tunai. Saya terima nikahnya Litika Algandis binti Muhammad Soleh dengan maharnya Rp10.000. Dalam ijab kabul, sang kakek memberikan mahar Rp10.000, cincin emas dan sepeda motor. Keduanya mengaku bertemu pertama kali saat Gandis membeli kursi di toko milik Koh Aceng. Meski sang suami telah menikah 9 kali, Gandis yang mengaku jatuh hati bersedia menerima pinangan Koh Aceng. Meski sempat viral karena menikah dengan perbedaan usia yang terpaut jauh, keduanya tidak mengindahkan perkataan orang, terlebih komentar di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan.